tapi kan pertanyaannya sangat terbuka. Apa kepentingannya, dasar hukumnya apa, ya? Kan selama ini juga apakah Richard terintimidasi, itu kan harus dibahas. Apa urgensinya untuk mencari, apakah ada yang ditutupi, apakah mereka takut untuk bersaksi. Kan sudah dilindungi LPSK, kita sama-sama lihat loh, LPSK itu kayak satu rombongan kan. Apakah nggak percaya sama LPSK? Ya? Percaya nggak sama LPSK yang melindungi, ada hakim, ada jaksa. Menyampaikan dalam persidangan tertutup. Kita juga kalau menyampaikan di sini kan jadi nggak ada gunanya juga sidang tertutup. Oke, tapi kan gini Pak, Pak Ferdi Sambo waktu itu kan sempat bilang waktu di persidangan kemarin bahwa di tanggal 7 Juli itu Yosua itu ada di dalam kamar bersamaan dengan PC. Itu betul nggak sih Pak? Ya kan sudah disampaikan dalam persidangan Pak Sambo kemarin. Pada saat Pak Sambo diperiksa sebagai saksi, sudah disampaikan bahwa istrinya diperkosa. Ya, detailnya pemerkosaan itu tadi sidang tertutup, kita juga nggak bisa menyampaikan. Tapi apa? Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!